Tradisi siren tahun masyarakat Kasepuhan Cisitu Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten yang digelar setiap tahunnya sebagai bentuk rasa syukur masyarakat adat Kasepuhan kepada Sang Pencipta atas panen padi yang berlimpah. Dalam perayaan tradisi siren tahun, masyarakat adat Kasepuhan Cisitu digelar dengan berbagai kegiatan seperti pawai panen padi, upacara adat, dan pertunjukan debus. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Lebak Pandeglang Ade Rosi Hairunisa, dalam siren tahun masyarakat adat Kasepuhan Cisitu berharap agar warisan budaya siren tahun ini dapat terus dilaksanakan secara turun-temurun. Menurutnya hal ini terbukti bahwa dari sejak lampau siren tahun Cisitu sudah terlaksana dan hingga saat ini masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat adat Kasepuhan Cisitu. Adat ini ikut berkontribusi dalam pembangunan karena memiliki nilai daya tarik wisata. Harapannya ya tentu selain tadi membudayakan budaya yang memang telah terjadi selama ratusan tahun, harapan kami ya justru tadi dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi daya tarik objek wisata khususnya di Kabupaten Lebak, masyarakat Banten dan juga luar Banten, ya kegiatan siren tahun ini untuk bisa dihadiri, dilihat dan juga terus disupport, kita doakan semoga bisa. Ditambahkan Ade Rosi, selain membudayakan tradisi budaya yang sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun, berharap kegiatan ini dapat menjadi daya tarik wisata khususnya di Kabupaten Lebak. Nano Soekarno, jurnalis Banten TV dari Lebak, memberitakan.